A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak ayah bunda, para orang tua asuh yang ada di Kuburaya dan sekitarnya. Alhamdulillah dengan izin Allah tidak terasa kita hari ini masuk di bulan suci Ramadan. Ada satu ayat Quran yang menarik di surah Al-Munafikun. Surah Al-Munafikun ini cerita tentang ayat 10, orang yang sudah meninggal dunia pengen kembali ke dunia itu untuk bersedekah. Kenapa? Karena pahalanya banyak betul, karena kebaikannya luar biasa. Di dunia itu jadi momok gitu ya. Duit aku berkurang dong, harta aku berkurang dong, malah riak sedekah. Tapi orang mati justru pengen balik ke dunia untuk melakukan amalan itu. Nah maka kalau di akhir itu namanya penyesalan, kalau di awal namanya pendaftaran. Nah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal nanti di dunia ini. Karena apa yang kita makan pasti busuk, apa yang kita pakai akan lapuk, apa yang kita sedekahkan itulah bekal kita untuk hari esok. Nah, mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan GSM, golek sangu mati. GSM, golek sangu mati. Cari bekal mati. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.